kalau sama mama pernahnya digosipin mamamu papa? Mama paling males gosipin godat. Kamu yang pandian, kamu membela-bela mamamu terus ya kan? Bukannya membela mama, cuma membela yang benar. Oh no. Oh jadi papa selama ini salah? Bukan gitu pak maksudnya. Alah udahlah, bucut aja lah papa. Kalau papa mau bucut itu hak papa. Astaga. Mencintainya. Kok bisa tahu kalau lagu kayak gitu, Nay? Itu kan lagu dewasa itu. Emang salah kalau kita tahu lagu itu? Bukan salah sih, cuma kalau bisa kan lagu anak-anak aja. Misalnya, balonku ada lima, atau lihat kebunku penuh dengan. Jadi kalau dewasa menyanyikan lagu anak-anak enggak boleh? Terus? Makanya anak-anak enggak boleh lagu dewasa. Boleh-boleh aja sih, enggak ada salahnya kok. Ya udah kalau enggak ada masalah. Ya udahlah. Ya udah. Ayo lima. Nah, mama mau mana ya? Kok enggak papa nampak? Itu mama papa aja yang asik makan hayu-hayu. Bukan soal itu, biasanya mamamu kalau kita ngomong gitu langsung ikut campur itu. Mungkin mama lagi enggak mood. Mood enggak mood, biasanya mamamu itu kan langsung apa? Langsung ngoceh gitu dia itu. Entahlah pak, aku juga enggak paham soal gituan. Enggak paham atau memang kamunya yang lebih pro mamamu daripada papa? Iya kan? Enggak lah pak, bagiku sama aja kok. Makanan apa itu bagilah dulu sama papa. Astaga, makanan segini pun udah minta bagi papa. Enggaknya, mana tahu enaknya. Mau nyoba aja nya papa. Dikit aja pun. Enggaknya enak ini pak, kulit kol ini. Kulit kol pun tak bedanya rasanya. Mana tahu, dikit lah dulu sama papa. Apalah bedanya itu? Beda lah, entah kol dari beras taginya. Kalau dari sana itu enak kali itu loh. Bukannya dari beras tagi ini pak. Kok tahu kau enggak dari beras tagi? Terus dari mananya itu? Dari si borong-borong ini. Berarti punya enam buruh panjaitan dong. Udah habis pak. Aku minta pisang, papa enggak mau ambilnya. Ya hubungannya sama itu apa coba? Ha? Astaga, papa malas, resikonya capek. Ah, kau ngomongnya kok betul, ih. Aku ngomong suka betul, palehu. Papa pun dulu waktu kecil suka betulnya kalau ngomong itu. Makanya keturunannya kayak kau ini jadi suka betul ngomong ya, karena Bruh. Iyalah. Biasa aja lah jawabmu, nak. Macam gak percaya kau papa ngomong kayak gitu, ha? Papa memuji sendiri, malas. Memuji sendiri gimana? Memang betulnya. Kalau gak percaya kau tanyalah apamu, kakekmu atau nenekmu dulu, ha? Di mana rupanya pak? Udah enggak ada sih memang. Cuman ya, tapi pokoknya gitulah, percayalah kau ya. Hancur, masa percaya dipaksa. Mama mau mana ya? Kok enggak papa nampak? Itunya mama papa aja yang asik makan hayu-hayu. Bukan soal itu, biasanya mamamu kalau kita ngomong gitu langsung ikut campur itu. Mungkin mama lagi enggak mood. Mood enggak mood, biasanya mamamu itu kan langsung apa? Langsung ngoceh gitu dia itu. Entahlah pak, aku juga enggak paham soal gituan. Enggak paham atau memang kamunya yang lebih pro mamamu daripada papa? Iya kan? Enggak lah pak, bagiku sama aja kok. Ayo lima.